berlaku satu kisah disebut dalam kitab Muhimmah. Nah, kitab Muhimmah ada dua orang sahabat ni, dia mari nak bertemu dengan Sayyidina Umar, nak mari mengadu tentang perangai bini masing-masing. Kerana Sayyidina Umar ketika tu menjadi khalifah dan dia menteri. Siapa di pertengahan jalan, bini Sayyidina Umar tengah duduk mengamuk belebeh. Parok ada bini ni lagi. Kata Allah, Sayyidina Umar ni kalau kira gok bekeng dah ni. Syaitan takut. Tapi bini dia lebih lagi. Kalau setari ni lah tak jadi kabar lah. Apa-apa? Parok lagi bini Sayyidina Umar ni. Balik. Bila nak balik, nampaklah di Sayyidina Umar panggil. Panggil semula. Panggil dah guna hal mari. Tak nak kabar pasal perangai bini hamba. Tapi bila tengok isteri Sayyidina, isteri tuan hamba, dia tak jadi nak cerita. Hebat lagi bini awak. Kata Sayyidina Umar gini lah, bagi aku letarang, leterang, blebeh bini aku ni satu hiburan. Ha. Blebeh bini tu satu hiburan bagi aku. Ha. Kerana apa? Blebeh bini aku ni tidak dapat balas dengan dia mengandungkan anak aku usia 9 bulan 10 hari. Bagi aku, blebeh satu hiburan. Tu jawapan saya nak umur. Kita ada gitu tak? Kita tak boleh tak. Tu jawapan saya nak umur. Blebeh bini aku satu hiburan. Ibarat agak konsert lah. Puasa suri blebeh. Tu saya nak umur. Dengar gitu kok. Dah cakap apa? Saya nak umur. Nampak? Hebat saya nak umur. Jawab gitu lah.